Dari dunia film kita beralih ke dunia musik. Lady Gaga kembali menggemparkan dunia, masih di dunia film ya, dengan bermain film juga. Dan ini berarti menjembatani antara dunia film dan dunia musik ya, di sebuah film Hollywood. Mr. President, we have a situation. He was trained to kill. CIA, FBI, DEA all roll up in the war. Then left for dead. I know what they did to your family. And now he's back. Apa yang ada di benak Anda jika megastar Lady Gaga bermain dalam sebuah film Hollywood? Yap, tepatnya adalah di film Machete Kills. Sequel terbaru dari film Machete pada tahun 2010 yang dibintangi oleh aktor bermuka gahar Danny Trejo. Film ini baru saja merilis trailer terbarunya. Trailer berdurasi 2 menit 12 detik ini menampilkan rangkaian adegan aksi seru dan nyeleneh seperti di film sebelumnya. Dengan menampilkan kekerasan tingkat tinggi dan tentu saja gadis seksi yang beraksi dengan senjata api. Dan film ini tentunya menampilkan akting pertama dari penyanyi Lady Gaga itu sendiri. Film Machete Kills mengisahkan tentang Machete yang diperankan oleh Danny Trejo. Ia adalah seorang mantan petugas keamanan yang menerima tugas dari presiden untuk menangani jaringan pengedar narkoba. Karena telah mengancam keamanan di wilayah Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung, jaringan pengedar narkoba tersebut menggunakan nuklir untuk mengancam Amerika dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Dibintangi oleh Michelle Rodriguez, Jessica Alba, dan didukung oleh Sofia Vergara dan Mel Gibson. Film action ini disutradarai oleh Robert Rodriguez dan akan tayang di bioskop Amerika dan di Indonesia pada tanggal 1 September 2013 ini. Machete Kills. Damn, you're good.